Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat review ataupun nak macam bagi pandangan lah apa yang saya dapat sejak saya join grup VIP pemburu kripto ni. Okay, yang pertama, signal. Kalau siapa yang join grup ni, dia akan dapat signal. Signal tu banyak lah. Pada saya rasa satu hari lebih 5 lah. 10 pun boleh dapat satu hari. Dan keberkesanan signal tu amat baik lah. Ada hasil dia. Tak ada lah macam selalu kena hit stop loss ke apa. Menaikkan kalau BTC buat hal lah tiba-tiba. Tapi so far jarang lah kena stop loss tu. Dan keduanya, kelas. Kalau siapa yang join group ni, VIP Pemburu Crypto ni, kelas dia hari setiap hari Sabtu dan akan setiap hari Sabtu lah. Maksudnya minggu yang pertama kita akan belajar syllabus ni, minggu kedua kita belajar syllabus yang lain. Jadi dia akan repeat untuk sesiapa lah join. Jadi kalau tak dapat join, tak apa, ada recording, kira bagus lah. Kalau, tapi kalau boleh join, dan kalau tak faham nak revision lagi, boleh je tengok recording tu. Dan hari Sabtu pula memang baik lah, ramai orang cuti semua kan. Kat dalam ni kita ada 4 sifu. Sifu Denny, sifu Ilham, sifu Dawish dengan sifu Amar. Keempat-empat ni so far memang bagi bagi, kalau kita tanya ke apa-apa, diorang akan jawab. Kalau diorang busy ke, tak apa. Kawan-kawan yang dalam ni ramai yang ada ada juga lah knowledge. Jadi diorang pun boleh tolong untuk kalau newbies yang nak join. Then dengan harga RM200.50, pada saya orang kata baloi, tapi murah lah. Sebabnya kelas ada setiap minggu, signal. Lepas tu kalau kita kelas tu, kita belajar technical analysis kan. Jadi apa-apa kita boleh je kita buat TA kita kan. Lepas tu kita tak confident dengan TA kita, kita hantar TA kita. Then kita bagi kat sifu-sifu ni. Nanti sifu-sifu ni boleh tolong check kan. Kat situ, daripada situ kita boleh tahu apa silap kita semua. Kita belajar. InsyaAllah mungkin kita dah berani, kita boleh entry sendiri, tak perlu mengharapkan signal. Panduan teknikal analisis. Ya, macam saya cakap tadi, TA tu amat berkesan lah. Jadi, kalau saya sebelum saya join ni, jujur cakap lah, saya just tahu supply and demand, trend line tu je saya tahu. Daripada sejak join ni, saya baru tahu. Selama ni saya tahu Fibo, tapi saya tak pernah tahu macam mana nak guna. Jadi sekarang ni saya dah tahu lah guna. Jadi Fibo ke apa-apa pattern ke bull flag ke kan. Jadi saya dah tahu. Lepas tu saya join group ni pun dah lama juga lah. Kira macam awal-awal group ni masuk, awal-awal group ni ditubuhkan, saya join akhir macam first day lah. The very first day tu saya dah join. Dan saya berpuas hati lah apa yang saya bayar untuk dapatkan pengetahuan macam ni. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.